Masker untuk wajah berjerawat dan gundusan. Jadi langsung saja di manfaatnya. Manfaat yang pertama yang mau aku bahas yaitu teh hijau. Manfaat teh hijau untuk wajah yaitu untuk mengatasi masalah jerawat. Salah satunya yaitu 2 days later. Teh hijau mengandung antiinflamasi, antiseptik, serta antibakteri yang tinggi sehingga dapat membersihkan bakteri penyebab jerawat. Kita lanjut manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua yaitu mengobati kulit terbakar dan melindungi kulit dari matahari. Dengan mengompreskan teh hijau pada kulit yang terbakar, sinar matahari dapat mendinginkan kulit dengan lebih cepat karena kandungan antiinflamasinya. Kita lanjut saja ke manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga yaitu untuk mengurangi kantung mata atau mata panda. Kandungan kafein pada dalam teh hijau mampu mengecilkan pembuluh darah di bawah kulit dan menghilangkan mata panda. Kita langsung lanjut saja di manfaat yang keempat. Manfaat yang keempat yaitu untuk mencegah penuaan dini. Teh mengandung antioksidan yang kuat untuk menangkal radikal bebas yang menyerang tubuh kita. Karena itu, teh dapat berkhasiat sebagai cara mencegah penuaan dini. Kita langsung lanjut saja di manfaat tepung beras. Manfaat tepung beras yang pertama yaitu untuk mencerahkan kulit wajah. Asam amino dan vitamin yang terkandung di dalam tepung beras bekerja untuk mencerahkan kulit dengan meningkatkan kadar kolagen serta elastisitas kulit. Itu adalah manfaat tepung beras yang pertama. Kita lanjut di manfaat tepung beras yang kedua. Manfaat yang kedua yaitu untuk melawan penuaan dini. Tepung beras memiliki kandungan ferulik asid yaitu antioksidan yang membantu mengencangkan kulit yang kendur, menyamarkan garis-garis halus pada wajah. Kita langsung lanjut di manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga yaitu untuk menyamarkan kantung mata yang gelap. Itu adalah manfaat-manfaat yang tersembunyi dari tepung beras. Langsung dicoba saja ya di rumah. Sekarang aku langsung mau ngasih tahu ke kalian apa saja sih manfaat madu. Manfaat madu untuk wajah yaitu pertama, untuk pelembab alami pada wajah yang kering. Langsung lanjut ke manfaat yang kedua, mengangkat sel kulit mati. Manfaat yang ketiga, menghilangkan komedo. Manfaat yang keempat, menyamarkan noda bekas jerawat. Manfaat yang kelima, menyamarkan flek hitam. Manfaat yang keenam, mengecilkan pori-pori wajah. Manfaat yang ketujuh, menghaluskan wajah. Dan manfaat yang kedelapan, membasmi jerawat. Jadi itu manfaat-manfaat dari bahan-bahan masker yang mau aku buat. Langsung saja di alat, bahan, dan cara pembuatannya. Langsung stay tune terus. So, ini alat dan bahan yang kita butuhkan. Kita membutuhkan kuas masker untuk mengaplikasikan maskernya. Kalau kalian tidak punya kuas masker, kalian bisa menggunakan sendok atau yang lainnya. Kita juga membutuhkan mangkok masker untuk wadah maskernya nanti. Dan gunting. Sendok yang sedang saja. Ini bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Kita menyiapkan teh hijau. Kalian bisa menggunakan merek apa saja. Aku ini juga membutuhkan tepung beras, madu. Aku pakai yang madu rasa. Kalian bisa menggunakan madu terserah kalian, yang penting madu murni. Ini air mineral. Step-step pembuatannya. Masukkan teh dalam air mineral. Lalu tunggu hingga airnya berwarna kecoklatan. Sambil menunggu, aku bakal membuat
setengah masker. Ini kita membutuhkan mangkok, tepung beras 1 sendok makan. Kita masukkan tepung berasnya di dalam mangkok masker. Ini sudah berwarna kecoklatan dan aku celup-celupin lagi agar warnanya makin bagus. Padahal kita membutuhkan ampas dari teh aja. Ini ampas dari teh tadi aku gunting dan ambil ampasnya. Aku masukkan ampas teh tadi di dalam mangkok yang berisi tepung beras. Setelah itu diaduk sampai rata. Aku aduk pakai hati atau perasaan. Aku aduk terus sampai merata. Ini udah tercampur. Nah, inilah teksturnya. Setelah itu, aku ambil madu. Dan aku tuangin madu dalam 1 sendok teh atau 1 sendok yang sedang. Setelah itu aku campur di dalam campuran tadi. Ini aku aduk lagi sampai tercampur dan sampai menjadi masker. Nah, ngomong-ngomong tentang masker, masker ini nanti kalau sudah dipakai di wajah, kalau apa ini namanya, kalau masih bisa kita simpan di kulkas selama 3 hari. Ini aku mau mengaplikasikan pada wajah, tinggal diaplikasikan pada seluruh wajah.
Thank you.